Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menghilangkan suara di CapCut. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut-nya, lalu ke proyek baru, kemudian silakan masukkan videonya. Misalnya ini. Nah, di sini cara menghilangkan suara di CapCut itu sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal tap videonya. Lalu di bagian bawah ini teman-teman tinggal geser ke kanan dan cari volume. Nah, pada bagian volume ini silakan volumenya digeser ke kiri sampai 0. Maka jika sudah, tap centang. Nah, di bagian pojok atas kiri pada video ini ada ikon volume yang disilang. Maka ini itu tandanya sudah tidak ada suaranya. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambahkan audionya. Nah, semisal teman-teman ingin menghilangkan suara yang tidak diinginkan pada video ini di bagian tengah atau di bagian belakang, caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal geser ke kanan dan paskan dengan garis yang tegak lurus berwarna putih itu. Misalnya di bagian sini ada suara yang tidak enak didengar atau yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman paskan saja garisnya, lalu tap videonya, lalu pilih yang bagi, kemudian geser ke kanan lagi. Teman-teman dengarkan suara yang tidak diinginkan itu sampai mana. Nah, semisal sampai sini, tinggal paskan lalu pilih bagi. Nah, kemudian jika sudah di bagian sini, teman-teman tap, lalu pilih lagi volume, dan volumenya tinggal nolkan. Nah, di sini teman-teman juga bisa ganti dengan lagu yang teman-teman inginkan. Semisal teman-teman sudah membuat video dan ternyata suara di videonya itu sangat tidak enak didengar dan teman-teman ingin menggantinya dengan lagu yang trending di TikTok atau yang diinginkan teman-teman, itu tinggal tap videonya lalu nolkan volumenya dan tambahkan audionya. Demikian video kali ini tentang cara menghilangkan suara di CapCut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.